khusus untuk menambah wawasan, pengetahuan, serta menghibur semua sahabat beta pastinya. Pada kuis kali ini, kita kedatangan tamu lho dari tim Gendis, para wanita-wanita manis. Pada kuis kali ini juga, kita didukung oleh Alfamart. Nah, pasti sahabat beta penasaran kan gimana keseruan mereka? Yuk, kita panggil saja pesertanya. Action! Halo Arif! Halo! Yeay. Halo Dinda! Halo! Babak pertama, jawab aku atau lempang? Tidak ada pengurangan poin. Ada 3 pertanyaan untuk setiap peserta dan akan saya bacakan secara bergantian. Poin skor 10. Pertanyaan pertama untuk Horit. Cerita tentang kesetiaan dan pengabdian seekor anjing yang menunggu majikannya selama bertahun-tahun di stasiun Shibuya, Tokyo. Kisah anjing ini sampai dibuatkan sebuah patung penghormatan di depan stasiun Shibuya tahun 1934 dan diangkat menjadi film. Film apakah ini? Lempar! Lempar, oke, Cindy. Benar sekali! Seri manga atau kartun Jepang yang menceritakan tentang hamster pada tahun 1997 mengisahkan petualangan para hamster dan teman-temannya. Pemilik hamster yang menjadi pemeran utama ialah Laura. Apakah judul dengan manga atau kartun ini? Bentar loh. Nah sekali. Cinta Jepang. Pertanyaan kedua untuk Harit. Makanan yang berasal dari Cirebon. Makanan ini dari tahu goreng yang diiris, dadu, dan diberi bumbu cair dari gula jawa, asam, cabai dengan rasa pedas. Makanan apakah ini? Nah, tahu gejrot. Benar. Pertanyaan kedua untuk Dinda. Makanan yang berasal dari Bandung. Makanan ini dari kerupuk udang yang diolah basah atau kering dengan olahan bumbu kencur, cabai, bawang, dan lain-lain. Makanan apakah ini? Benar sekali. Pertanyaan terakhir untuk Horit. Artis cantik Indonesia berperan sebagai Naila di GGS dan berperan sebagai Rara di film Imperfect. Siapakah artis ini? Jessica Mila. Aktris cantik Indonesia berperan sebagai Maya di Mermaid in Love dan berperan sebagai Senja di The Way I Love You. Siapakah artis ini? Mi. Siapa? Amanda Banopo. Salah. Oke. Sorry. Ini ada yang Mi mau. Siapa Haji? Ada 5 pertanyaan dan dijawab secara berurutan dengan cara mengacungkan bendera. Poin skor 20. Pertanyaan pertama babak kedua. Alat musik yang dimainkan dengan jari jemari tangan. Instrumen musik yang diklarifikasikan sebagai instrumen perkusi yang dimainkan dengan menekan tus-tus. Pemain alat musik ini disebut pianis. Musik apakah ini? Dinda? Piano. Pertanyaan kedua, babak kedua. Tarian ini berasal dari Batak Toba, Sumatera Utara. Dalam pertunjukannya, tari ini diiringi dengan musik gondang yang kemudian akan menimbulkan suara hentakan para penari di atas lantai yang merupakan nama dari tarian ini. Tarian apakah ini? Tari kecak. Salah. Tari gambyong. 2, 3. Tari tortor. Pertanyaan ketiga babak kedua. Sebagai salah satu kisah yang muncul di dongeng 1001 Malam,
Kisah ini mengisahkan seorang pemuda yatim piatu yang jatuh cinta kepada putri sultan. Pria ini dibantu oleh jin yang ada dalam waktu ajaib. Oke, Torit? Aladdin. Nah, kan? Pemuda yatim piatu. Pertanyaan keempat, babak kedua. Novelis yang telah merevolusi sastra Indonesia. Ia berasal dari Pulau Belitung, Provinsi Bangka Belitung. Novel pertamanya adalah Laskar Pelangi yang menghasilkan 3 sequel. Siapakah beliau? Andrea Hirata. Narsa. Pertanyaan terakhir babak kedua. Salah satu universitas ternama di Indonesia terletak di kota Jogja. Alumninya banyak yang menjadi orang hebat, termasuk salah satunya adalah Presiden Jokowi. Universitas apakah ini? Dinda? Oke. Benar kan? Skor nilai untuk Horit 40. Dan untuk Dinda 40. Babak ketiga, jawab bujumu. Ada pengurangan poin. Ada 4 pertanyaan dan dijawab secara berebutan dengan cara mengangkat bendera. Poin skor jika benar 50 dan jika salah, poin skor akan dikurangi 20. Pertanyaan pertama babak ketiga. Sebuah novel yang dijadikan film pada tahun 2012 mengisahkan sebuah perjuangan atas impian perjalanan hati yang merubah hidup mereka untuk selama-lamanya. 5 sahabat yang terhebat 2 cinta memutuskan untuk mendaki gunung di puncak tertinggi Jawa. Dinda? Mas Animato. Nah sekali! Pertanyaan kedua babak ketiga. Pelawak legenda Indonesia yang sampai sekarang masih hidup, pecinta Moge Harley Davidson, dan tergabung dalam grup lawak Warkop DKI. Horit? Indro Warkop. Nah, pertanyaan ketiga, babak ketiga. Sebuah varian sate yang berisi daging ayam yang dibakar tanpa baluran bumbu kacang atau kecap seperti sate pada umumnya. Oke? Sate Taichan. Nah, sekali! Pertanyaan terakhir, babak ketiga. Mengandalkan kekompakan dan kerja sama tim yang baik, lomba 17-an dengan tujuan mengambil hadiah di atas tiang bambu disebut Dinda? Panjat Pinang. Nah sekali! Aku kasih skor untuk Haris 170. Yang untuk Dinda sama, 170. Disutradarai oleh Joko Anwar. Film horor pada tahun 2017 yang mendapat banyak piala atau penghargaan baik dalam Horit, Pengabdi Setan. Nah sekali. Pada games ini dimenangkan oleh Horit. Terima kasih Beta TV. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dirgahayu Republik Indonesia Merdeka! Demikian quiz kali ini. Gimana seru kan? Nantikan selalu quiz Asita hanya di channel YouTube Beta TV. Nantikan juga ya dengan peserta-peserta yang lain. Sahabat Beta bisa banget loh ikut quiz Asita dengan cara mengirimkan pesan di fanpage Facebook Beta News ID atau kirimkan DM di Instagram Beta News ID. Kita tunggu ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nyalakan juga tombol loncengnya. Dirgahayu Republik.